langsung atas. Pas dicolek set weng-weng. Buangnya di mana? Pokoknya kalau kita lagi nongkrong weng. 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 Ke sini. Weng. Campur-campur nih. Es krim Walls itu kalau lewat gue beli kan untuk. Bah dia ngeratap nih. Terus sampai tengah jenggreng, jenggreng. Sampai mah udah nih turun semua pesen Indomie lah kayak warkop gitu. Oke. Di situ ada cerita lah lanjutin ceritanya. Ya apa sih ya. Masih di Blank Blusukan Jebel. Langsung atas. Atas. Langsung. Sekali oles. Atas. Oke. Masih di Blusukan Jebel. Iya. Tapi kalau di kan atas gimana? Langsung atas. Pas dicolek set. Weng-weng. Buangnya di mana? Buangnya di mana? Dia dibuka ya. Oke, okay, good friends. Oke, okay, ini ya. Soalnya kita sih sambil latih juga. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang cerita-cerita seru aja maksudnya. Ada anekdot-anekdot yang dialamin oleh Kak Gary. Silakan Kak Gary. Atau Kak Deddy duluan. Kasih space dulu. Ya, biasanya dari kanan. Ini kan tentang pergabungan antara 1 dan 2. Itu apa? Itu adalah angka. Angka berapa? Angka 1 dan 2 kakak. 2 dan? Jadi 3. Kalau bahasa Padangnya? Cie, 2, 3. Bagus. Tambah cie. Kalau enggak ditambuh? Ditawa. Ini dari gua ya. Ini ada satu daerah di Binjai. Itu ada satu komando militer. Yang sangat disegani di zamannya waktu. Benar. Oh benar. Namanya dulu itu Linut 100 kita nyebut. Hah? Linut 100. Entar ada yang lihat Linut 100 ya, benar. Iya, apa? Ini memang cerita kenyataan. Tapi kan balik lagi ini kan cerita seru-seruan kita. Oh iya. Di situ zaman dulu juga. Jadi setiap rangkaian itu jalan, kan mereka suka ditugaskan ke Aceh. Waktu upil keluar. Aceh meninggal. Enggak, apa dulu zaman dulu? BKO ya? Rangkaian. Pas jalan itu iya, rangkaian. Menuju ke Aceh itu apa namanya om? Riko kok? Kompas. Dulu, bukan, DOM. DOM. Dikirim ke DOM. Daerah operasi militer. Daerah operasi militer itu masih zamannya Parto. Zaman ya. Tahun 80-an. Oh saya belum lahir. Betul. Makanya gue ceritain nih. Iya. Dan itu gak ada yang berani Ju. Lewat situ? Bukan lewat situ. Kalau lewat situ itu kan ada aturannya. Kecepatan harus berapa segala macam. Jadi pada saat rangkaian ini jalan ada 7 truk. Which is satu truk itu kalau enggak salah 25 apa 30 lah. Satu truk lah. Orang isinya. Orang tentara semua. Tentara yang udah siap berangkat. Tiba-tiba ada satu motor naik. Waktu itu motor ninja, Ger. Motor ninja itu kencang banget. Asli itu kencang banget. Ini ceritanya dari Aceh. Bukan, gua gamparin lu dari pak 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 pek pok brek brek. Dari ini loh, dari Surabaya. Markas. Markas dari mana? Dia maksudnya. Oh Medan. Emang dari mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara, nanti ku tepuk lah kalian. Belum selesai cerita. Oh iya iya. Dari Medan berapa jam? Ke? Binjai. Waktu itu 1,5. Ya, berarti masih dari daerah naik apa dulu? Sumatera, kan? Naik bentor berapa lama? Tergantung, kamu mau naik apa? Oh, mau ributnya mau ngomong. Dah? Ya, oh nggak, Binjai kayaknya. Biasanya kalau orang kan itu lewat enggak ada yang berani nyalip deh. DOM tadi. DOM. Truk. Truk yang mau menuju ke DOM. Iya. Oke. Okay. Ya. Disalip, Ju. Wah, waru. Set. Wih, berani kali. Berani kali deh. Dikejar sama yang Jeep, apa mobil Jeep. Iya. Sap pinggir. Bum. Dia pakai helm. Sap full face. Sap rap. Gegap. Tetap. Tedang. Meninggal. Lah. Ngelawan dia, Dek. Uy. Apa? Pak. Ngelawan pakai helm, pakai jaket hitam. Sini. Lagi serius gitu tadi. Lah. Begitu turun, "Hei, kau berani?"
Bang, apa ini? Apa kok katanya gitu? Nah. Oh, dihajar langsung lah sama tentara itu. Oh. Tung, tung, pak! Gerak! Dead. Pak, tutup, telentang. Pak! Telentang tentara tadi. Tentara? Iya. Yang digambar tentara? Bu, iya. Yang terlentang? Yang terlentang. Kan disalip nih. Iya, yang nyalip itu tentara. Naik motor disalip nih. Iya. Nah. Dikejar sama si... Jeep, mobil Jeep. Oh iya. Kan dikawal. Iya. Yeah. Diberhentiin nih saat motornya. Cek. Keluar. Diberhentiin. Berhentilah. Marah. Kau tampar. Ditampar, ditangkap. Tak, berantem. Hmm. Telentang langsung. Tentara tadi. Yeah. Turunlah yang tiga. Dari Jeep. Terlentang semua. Turun orang ini semua nih. Hmm. Berhenti. Satu truk turun. Dihajar. Gede banget. Telentang semua, Red. Wah. Kalah berarti mana orang ya? Jabut tuh. Iya, lu tahu siapa yang tadi di situ? Siapa? Begitu buka helm dia, sap. Yang satu Jackie Chan, yang satu Jet Li, Wak. Kalah. Mampus. Tapi kalau betul Kak Gier, kalau orang Medan Kak Gier. Kak Gier kan orang anak motor nih. Hah, orang-orang motor anak, tuh. Anak motor tuh di Medan banyak. Orang Medan. Dulu weng. Dulu paling paten banyak. Kabai. Oh, di King, di Siantar. Meh. Ini Dedi punya cerita. Preman, Dedi. Preman. Oh, preman. Pak. Jadi pak, kalau si pak. Preman. Hey. Preman. Pak. Kalau orang Medan nah, motor King itu mana bisa pelan weng. Oh. Iya kan lu naik King juga kan omongnya. Oh, iya. Lu kok gantian karena sini dikit. Nyimak dia cerita. Nah, jadi ada di Medan yang preman buang pak. Kalau naik motor kali ya. Pokoknya kalau kita lagi jalan. Lagi jalan. Itu jalan apa main drum? Enggak, kalau lagi di jalan, kita lagi nongkrong. Jalan tuh gini lah, Wak. Tiba-tiba ini naik motor kah, Pak? Naik motor tuh gini. Ya, gini. Nah, naik King. Kalau jalan, pokoknya kalau kita lagi. Kalau naik jalan. Kalau jalan gimana? Gini. Kalau motor naik. Jadi, kalau jalan sambil bawa motor, pokoknya meng. Pokoknya kalau kita lagi nongkrong, meng. Wang. Kesini. Wang. Campur-campur nih. Terus preman memang demen tiap hari ngebut kayak. Pokoknya kalau kita lagi nongkrong. Wang. Mana dia? Sana pak sini. Imali enggak tahu. Enggak ketahuan enggak, Bay. Saking kencangnya dia. Wang. Hah, siap. Jadi, wang. Siapa dong? Ke sana dia, ke sana dia. Terus? Jadi pas dilewat, weng, kemana cerita kan? Lagi ta? Oh, ke atasan. Dia datang. Tadi ada orang naik motor, nggak kelihatan saking kencangnya. Itu aku. Oh, si premannya. Preman tadi. Paten kali bang, paten salaman sama semua itu. Ini di mana ngobrol? Di warung. Di warung. Warung mana? Di kopi. Binjai tadi tempat binjai. Oh, bukan di Aceh. Bukan. Itu dong. Nah, pas dia udah somo-somo gitu, datanglah. Datang senior, cewek. Oh, cewek. Berapa kecepatan kau kalau naik motor? Oh, dia nanya nih. Si cewek tadi. Tak, cewek tadi. Preman juga? Preman. Pak. Aku preman. Aku naik motor enggak bisa aku di bawah 100. Saking patungnya naik motor. Saking patungnya naik motor. Gak pernah dibawa cepek lagi ya. Oke, aku langsung gagap. Aku kalau naik motor gagap. Gagap. Tikungan. Gagap. Gimana? Tikungan liat. Tikungan. Wajar. Serat. Nasib. Orang ini satu saja dapat. Mustafa. Ayo aku. Nah. 100 kali. 100 km per jam. Tikungan. Cewek tadi kalah. Awak opung jalan mendaki 100 km per jam awak lepas tangan.
Kok bisa? Kok bisa? Orang aku kayak mana guys? Aku dibonceng. Kalaupun aku kan dibonceng. Udah sekarang giliran lu. Hilang, udah gak tahu kemana. Apa ceritanya? Anekdotnya apa? Anekdotnya apa? Hilang. Hah? Hilang. Ini aku cerita lagi. Tadi ada kok hilang. Ini khusus buat orang Batak. Ya. Bahwa kalau meninggal itu kan suka ngeratap ya. Uh-huh. Ini kejadian. Ini di Bentaru rumahnya. Yeah. Coba meratapnya gimana? David. Si David ini cucunya, cucu kesayangan nah, pertama. Orang Batak apa Aceh? Batak. Oh, Batak. Opungnya baru pulang dari Aceh. Bintaro. Enggak di Bintaro, tinggal nemenin dia. Oh, dekat rumah saya loh. Betul, dekat rumah Kak Ger. Oh, oke. Okay. Habis kalau itu tempat dekat rumah siapa? Dekat rumah Dedi. Kak Deh? Awak di KTT sekarang. Pulang dia. Sap ke kampung. Pulang ke kampung baru sampai rumah dia. Ger. Lu tau gak ceritanya apa, Ger? Lu tau gak ceritanya apa? Sampai di kampung meratap dulu tadi. Meninggal cucunya tadi. Balik lagi dia. Kontolnya balik, Ger. Balik si Opung tadi. Begitu dijemput, masih di depan pagar. Udah nangis dia, David. Kurang menghayati nangisnya. Kenapa ini terjadi, David? Sabar ya Pak ya, kata si bapaknya tadi. Sudah ku bilang, apalah cerita cucuku ini, katanya gitu kan. Sudahlah. Itu bahasa Bataknya bagaimana? Ya, dibutuh di mersus. Nggak tahu aku gimana ini. Lah, di situ tenang. Jadi, Batak harus ikuti gaya lokal ya. Cuman bahasa ini saja yang gua tahu. Kan si Opung bilang, jangan kau bertempur. Iya, nggak tempur bodoh. Itu naga bonar. Si cucunya tadi ini dari masih juga bertempur. Dari sekarang mati kau. Itu naga bonar anjingin. Ini si cerita si Opung tadi. Ya. Apapun ku turutin, David. Apa yang kau minta, ku jepit. Kok ku jepit? Apa yang kau minta, sekalipun bapakmu enggak ngasih, Opung pasti kasih. Kalau lewatlah es krim kesayanganmu itu. Apa? Net not. Es krim apa? Dia nanya nih, lupa Opungnya. Bapaknya bilang, Walls, Pak. Nah, es krim Walls itu kalau lewat, ku belikan untuk. Udah dia ngeratap nih. Terus sampai tengah jenggreng, jenggreng. Sampai malam, Dad. Orang udah sepi. Si Opung tadi ngeratap masih. Kalaulah lewat es krim kesayanganmu itu, selalu Opung belikan. Lagunya sedih nih. Es krim, dia mau nanya nih, enggak ada orang. Es krim, background-nya lagunya sedih. Kalau suaranya itu tulalit. Itu pun ku belikan. Karena tengah malam, enggak ada yang mau ditanya, tapi dia ingat soundnya. Tulah. Kalau pun sering keliling nih, pasti dia banyak pasti cerita, cerita banyak lah. Entah di orang dia ke kota mana dia nggak pernah nih kabar? Seluruh Indonesia ada. Pasti lu punya cerita lucu lah. Semua. Di satu daerah. Gak udah dimasukin dia. Ada nih waktu itu jadi lagi. Oh belum. Lupa nih Pak. Ya ada tadi. Cerita tentang Ambon atau? Dia pokoknya timur lah Indonesia bagian timur. Nggak timurnya mana nih? Lu lupa. Papua. Papua. Okay. Okay. Daerah sana lah mau ke ya. Ya. Daun bungkus ada? Gak ada. Kalau jadi Medan. Daun bungkus. Jadi lu lagi nantar. Jalan. Dia godain kita terus kan. Ini giliran dia. Yang cepat. Papua. Gak ngerti. Mak, orang Papua. Ya, bukan. Oh, dari Sumatera Timur. Pokoknya Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur ya. Jadi sweng, breng. Ini naikin juga dia. Iya, emang taruh main. Udah berhenti. Oh, itu ada warung berhenti nih. Pada lapar ternyata kan. Udah nih, turun semua. Pesen Indomie lah, kayak warkop gitu. Oke.
Di situ ada cerita lah, lanjutin ceritanya. Adanya sarimi. Oh, sarimi. Sama lah. Iya, kan pesan. Beda merek. Iya, ya kan, Sir. Kan mie juga, Ger. Ini ceritanya begitu. Oh, iya. Jadi ini gue marah nih. Enggak, biasa aja. Oh, biasa. Ini biasa saya ceritanya. Oke. Lanjut. Jadi gagap betutu. Betutu. Apa? Daripada begigi. Udah, pesan Bang. Udah. Kita pesan Indomie. Minta 5. Siap. Udah nih, kita nungguin ngobrol-ngobrol. Lama kali kan. Setengah jam, kok gak jadi-jadi. Udah belum keluar juga. Ya kan? Udah nih. Bisa perut nanyain. Nanya kan dia. Bang. Apa deh? Apa deh? Jadi begini, Bang. Konon katanya. Dia kenal Kirby. Tar. Kita dari tadi pesen Indomie udah sejam enggak datang. Itu gue datang. Maaf, Bang. Kok lama sekali dia bilang. Iya, karena kan Abang pesennya Indomie, di sini ada sari. Jadi saya harus ke kota dulu beli Indomie baru. Dan itu cerita kenyataan. Oh, di sana memang cuma sarimi adanya. Enggak, kebetulan mungkin dijual sarimi. Tapi keren, dia tetap melayanin ya sesuai permintaan. Konsekuensinya lu nunggu nyolek-nyolek lama sampai lu lapar meninggal. Keluarnya di mana? Di Pret. Oke, tetap di Black. Blusukan. Dia Black. Siapa sih? Izin. Itu tadi cerita-cerita. Udah lobet. Oke, pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channelnya Cap Tawa, di TikTok ada, di IG ada, di YouTube apalagi. Pokoknya ikutin terus. Share. Ya, dan kita punya merchandise, kaos, t-shirt, polo shirt. Jadi lagi yang di bio TikTok kita itu ada nomor admin kita. Betul. Langsung aja di order di sana melalui Wawanya. Ya, melalui WhatsApp. Ya, betul. Boleh, sini WhatsApp boleh. Ya. Yoi, boleh. Ini boleh. Ya. Ini. Ini yang gak boleh. Ini WhatsApp boleh. Ini gak boleh. Sini boleh. Yang boleh aja. WA langsung order Black.